bawa semen coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CP Transport. Video kali ini merupakan video proses pembuatan jembatan oleh teman-teman kita semua, yaitu dari grup RC Truk Indonesia. Ya, jadi truk ini itu khusus untuk bermain remote control ya teman-teman. Bagi kalian yang penasaran seperti apa prosesnya, silakan ikuti video ini seterusnya ya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, beliau ini yaitu salah satu yang punya truk ini ya kawan-kawan. Kalian bila ingin tahu proses pembangunan seterusnya, bisa cek YouTube-nya beliau, yaitu Arena RC Indonesia. Kalian bisa cek link-nya ada di kolom deskripsi video saya, oke? Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe ya kawan-kawan. Bantu channel Arena RC Indonesia mencapai 1000 subscriber. Oke, selamat menyaksikan. Bagi yang ingin tahu channel-channel YouTube punya teman-teman dari RC Truk Indonesia ini, silakan cek link di kolom deskripsi saya ya. Di sana ada link-link channel pemilik dari mobil-mobil remote control ini. Kalian bisa cek sendiri kalau penasaran. Oke. Ini benang. Wah, kerja ini kerja kupron ya. Ya Ji. Macul Ji. Siapa nih yang numpah ini? Ayo tim tumpah. Tim tumpah. Garit gopek. Juta nih, brek urukan. Manual nih bekonya. Manual. Bisa ngisi loh itu bener-bener set. Skenario bisa itu. Bagian sayang dosernya itu. Dosernya ngeri. Iya, ini ceritanya ada yang storing ya. Mau diambil pakai towing. Towing ini punyanya Mas Dede RC atau bisa kita kenal RC Konsep. Silakan kalian cek channel YouTube-nya beliau di kolom deskripsi video saya. Oke. Belok tuh.
Balik. Biar waktu kesannya kok kumis. Bawa semen coy. Ini nantinya itu mau bikin perkotaan atau diorama. Diorama mini jadinya. Ini lahannya semuanya. Dan ini lagi proses jembatan. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Arena RC Indonesia mencapai 1000 subscriber ya. Jangan lupa untuk share video ini ke media sosial kalian. Jika ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.